Ya, silakan. Iya. Iya. Heeh. Iya, nggak apa-apa. Nah, ya udah kalau gitu sebentar ya. Ya udah sambil dibaca, didalami lagi. Ini saya mau menjelaskan tadi yang hot sama cool media. Maaf ya, ini saya ulang soalnya Mbak Siti kan baru hadir. Kemarin Mbak Siti tanya ya di FB ya. Sekarang saya jelaskan lagi hot media sama cool media yang dikemukakan oleh McLuhan. Jadi ini maksudnya gini Mbak, kalau yang hot media itu adalah media yang tidak memperlibatkan banyaknya atensi dari khalayak gitu. Contohnya foto gitu kan. Kalau di foto itu misalnya kita hanya dengan melihat satu foto gitu, hanya melihat saja. Itu kan kita bisa jelas tahu, oh ini ada orang ini di sini kayak gitu. Misalnya foto di apa ini namanya foto belajar mengajar di sekolah SD Muhammadiyah gitulah ya. Saya lupa SD yang kemarin itu makanya di sekolah SD Muhammadiyah gitu. Nah, dengan hanya memotret kemudian di belakangnya itu ada lambang Muhammadiyah, kemudian ada apa ini namanya ada Mbak Siti, kemudian ada Mbak Yuli, ada Mas Rian, ada Mas Ferry yang duduk di situ. Maka dengan hanya melihat foto itu saya bisa tahu, wah ini berarti adalah foto TTM yang ada di sekolah Muhammadiyah yang dihadiri oleh Mbak Siti, Mbak Yuli, Mas Rian, dan Mas Ferry gitu. Jadi hanya dengan mengandalkan indera penglihatan saja kita sudah tahu, itu yang namanya hot media gitu. Nah, sebaliknya kalau cool media itu membutuhkan lebih banyak atensi dari khalayak. Seperti TV gitu. Jadi kalau misalnya kita sedang di dapur, cuma dengerin suara yang ada di TV, mungkin kita bisa tahu ya isi pesannya, sedikit-sedikit gitu tahu. Cuman nggak bakal sepaham kalau kita ngelihat sekalian sama dengar langsung gitu. Jadi itu yang namanya cool media. Kita butuh mengandalkan indera penglihatan, kemudian harus dengerin juga kayak gitu. Itu yang cool media. Cuman yang perlu diperhatikan, kedua media ini tuh nggak opposite ya, nggak apa ini namanya nggak bertentangan. Jadi misalnya TV itu kalau nggak cool, ya berarti hot media gitu. Atau buku itu kalau nggak hot media ya berarti cool media. Karena buku itu hanya hot media aja. Kalau TV itu pasti cool media gitu. Enggak. Tapi ini apa ya? Lebih ke berapa persenkah TV itu atau berapa persenkah foto itu gitu. Berapa persenkah foto itu termasuk dalam hot media atau berapa persenkah TV itu termasuk cool media. Seperti itu. Jadi enggak langsung dijudge hitam putihnya tapi bisa berarti abu-abu gitu. Abu-abu itu berarti ya sekian persen dia cool media, sekian persen dia hot media gitu. Internet bisa masuk cool media tergantung apa yang sedang kita lihat. Kalau misalnya kita YouTube, buka YouTube ya itu bisa dimasukkan ke cool media. Kalau misalnya kita sedang membaca sesuatu, misalnya Facebook gitu, hanya dengan melihat karena di situ ada fotonya, itu kan kita dengan melihat aja sudah tahu oh anak ini yang ini gitu. Ya itu bisa dimasukkan ke hot media. Jadi itu tergantung Mbak, seperti yang saya bilang tadi, karena ini nggak mutlak bahwa
foto adalah hot media dan TV pasti cool media, tapi kita lihat juga apa ini pertimbangan-pertimbangan yang lain gitu. Oke, Mbak Siti. Cuman kalau yang menurut di buku ini sudah ditetapkan ya bahwa kalau TV itu termasuk cool media, kalau buku itu hot media. Kemudian kartun itu cool media karena ini mungkin kartunnya itu adalah kartun yang ada di TV yang kita harus mendengarkan juga. Dan kemudian foto adalah hot media gitu. Tuh, oke ya. Yang ini paham ya. Oke, kemudian ke kegiatan belajar ketiga ini tadi Mas Ferry barusan menjelaskan tentang faktor-faktor kuantitatif dan kualitatif media massa dalam perencanaan. Jadi, sebagai seorang perencana, kita itu juga harus mempertimbangkan dua hal ini. Yang satunya kuantitatif, yang berarti berhubungan dengan jumlah. Kalau kualitatif, ya berarti berhubungan dengan kualitasnya. Jadi kita perhatikan dulu pertama, kalau kita punya sebuah produk gitu, mau membuat sebuah iklan.